Dalam rangka menarik peminat untuk mengunjungi kawasan wisata pertanian atau Kawista di Desa Marna, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah atau JPT melalui FT Maos meluncurkan layanan outbound di Kawista dengan tajuk Mabit Kawista atau Main Bina Ilmu dan Teknologi Kawasan Wisata Pertanian. Bertepatan dengan momentum semangat Hari Sumpah Pemuda, Fuel Terminal Manager Maos meluncurkan kegiatan outbound untuk mengenalkan pertanian khususnya bagi anak sekolah yang dikemas dengan kegiatan hiburan yang menarik. Peluncuran outbound ini untuk menarik generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai pertanian yang berada di Kawista Desa Merneg, sekaligus untuk mengenalkan berbagai teknologi pertanian kepada generasi muda, khususnya anak-anak TK, sekolah dasar dan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Melalui permainan menarik dan menyenangkan, outbound ini berisi permainan anak, fun games, ice breaking, workshop menanam, dan tur di Kawista. Direktur BUMDES Ngudi Rahayu Herianto mengatakan sebelumnya telah diluncurkan sentra kuliner di Kawista Desa Merneg. Dengan adanya tambahan hiburan outbound, diharapkan semakin banyak warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang berkunjung ke Kawista Desa Merneg. Kepala Desa Merneg, Bustanul Arifin, mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga JPT dan FT Maos yang terus mendukung dan terus membantu fasilitas pengembangan Desa Merneg, sehingga Desa Merneg menjadi desa wisata edukasi pertanian dan wisata outbound. Supervisor Pertamina Fuel Cilacap, Faris Fardian, mengatakan peluncuran outbound diisi dengan penampilan pentas seni oleh 4 ST di Desa Merneg dan ditutup dengan tur mengelilingi Kawista. Pada kegiatan ini juga dilakukan pengenalan unit-unit di Kawista, yaitu kawasan greenhouse, buah dan sayur, area penanaman padi multivarietas, pertanian, hortikultura, taman refugia, budidaya kambing, serta alat pengering padi pinggir rudal atau inovasi pengering padi, rotary dryer. Petani itu singkatan dari penyangga tatanan negeri. Nah, petani ini merupakan salah satu penyokong negeri Indonesia di mana menghasilkan sumber pangan, ya, dalam hal ini adalah bahan pokoknya padi. Dengan adanya CSR ini, harapannya di Kawista ini bisa menjadi salah satu kontrat untuk membangkitkan petani-petani muda yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi di Kawista ini anak-anak kecil, anak-anak SD, TK, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, mereka bisa belajar mengenai sebuah siklus rice cycle, ya, atau siklus padi mulai dari bibit, ditanam sampai kemudian panen. Nah, kebetulan di sini inovasinya sangat banyak. Mulai dari persiapan tanah. Tanahnya itu di sini pakai khusus, bukan pupuk urea atau yang sifatnya limbah B3, tapi makanya tuh kayak cangkang telur, cangkang kerang, sehingga menghasilkan tanah yang subur yang siap ditanam. Kalau tanahnya itu subur, maka padi yang tumbuh juga akan sangat bagus. Secara terpisah, Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Prasto Galih Nugroho, mengungkapkan Kawista Desa Merneg ini dibantu sejak tahun 2019. Pertamina Patra Niaga memiliki komitmen tinggi dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL untuk lingkungan ataupun komunitas yang membutuhkan di sekitar depot operasi. Dari Cilacap, Ramyana Penyemas TV, laporkan.